solat ni ramai sangat manusia yang solat. Memang ramai. Tuan kata pagi kan ramai manusia yang solat. Namun pada masa yang sama mereka tetap juga melakukan kemungkaran. Apa dia kemungkaran? Contohnya seperti tidak menutup aurat dengan sempurna, mengumpat, memfitnah, melakukan maksiat, mencuri dan sebagainya. Walaupun kemungkaran itu kelihatan biasa, walaupun orang sekarang ni kemungkaran dekat TikTok, orang menari joget itu semua dianggap biasa. Ya, artis-artis berlakon, ya, duduk sebelah katil-katil, ya, itu hanya dianggap biasa. Ya, sedangkan kalau kita belajar kitab Imam Ghazali, ya, banyak mengatakan, banyak memberi peringatan. Kalau kitab Bidayah tu Hidayah pun, kitab dari awal pemula Islam pun mengajar kepada kita orang yang banyak ketawa. Orang yang banyak ketawa itu menghitamkan hati. Lepas tu bila dia tak rasa apa-apa, tu yang dia anggap, oh benda yang ni tak penting, ni penting. Jadi walaupun kemungkaran itu kelihatan biasa, tetapi setiap daripada itu tetap diiringi dengan dosa. Ingat ya, pertama-tama kita ingat. Lalu mengapa ini boleh terjadi? Sedangkan Allah menegaskan dalam Al-Quran bahawa solat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang anggap itu benda biasa, tetapi setiap daripada itu tetap diiringi dengan dosa. Ingat. Lalu mengapa ini boleh terjadi? Sedangkan Allah menegaskan dalam Al-Quran bahawa solat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan juga kemungkar. Jadi apakah maksud Allah itu sekadar ditujuk kepada para Nabi? Adakah ini ditujukan hanya kepada Rasul semata-mata? Jadi jawapannya bukan begitu. Jadi ini yang kita kena susah hati ni. Semakin awal, semakin kita masuk tahun 1445 Hijrah ni, semakin kita upgrade diri kita. Pertama ialah solat. Itu saya kata solat. Kalau kita dah solat, kita tengok tidak ada perubahan. Ya, tak pakai tudung, kita rasa tak ada apa, kita ni. Sebab itu perintah Allah Ta'ala. Ya, kita tahu yang penting hati kita. Hati kamu, hubungan kamu dengan Allah tu betul dulu. Baik hubungan kamu dengan Allah, baiklah segala-galanya. Ya, bukan macam kata sebab tu orang kafir, buatlah kebajikan macam mana, buatlah kebaikan macam mana. Allah Ta'ala, kalau dia ada kesombongan dengan Allah Ta'ala, tidak layak masuk ke syurga Allah. Buatlah kebaikan macam mana pun, kebajikan macam mana pun, sumbanglah kepada masjid, berjuta-juta masjid, ya, buatlah macam mana pun, selagi dia kafir, dia engkar kepada Allah, dia sombong kepada Allah Ta'ala, ya, tidak ada syurga untuknya. Ya, melainkan hidayah Allah Ta'ala beri, mana dia merendah diri kepada Allah, dia nak beriman kepada Allah. Ini dia kita orang Islam.